masa depan ya nak, sebentar kok, tak lagi ya nak. Berapa kilo mbak? 5 menit lagi. 5 menit baru ya? 5 menit lagi nyampe. Pokoknya semangat. Tuh. 5 menit lagi nak. Berapa? 5 menit lagi. Semangat. Beredar video memperlihatkan rombongan TNI sambil membawa senjata melintas di jalan raya. Puluhan pria berseragam loreng itu terlihat letih saat melintas. Tiba-tiba saja emak-emak di pinggir jalan memberikan teriakan kepada mereka. Rekaman diunggah oleh akun Instagram @calomtnipolri beberapa waktu lalu. Terdengar, mama itu memberi semangat kepada para anggota TNI yang melintas. Ia meneriaki satu-satu anggota dengan sebutan semangat demi masa depan. Mama itu juga memberitahu kepada rombongan 5 menit lagi, mereka akan sampai ke tujuan. Hal ini membuat para anggota TNI kembali bersemangat. Sambil berdiri di pinggir jalan dan merekam prajurit yang melintas, tak henti-hentinya. Mama itu memberikan semangat. Para anggota juga menjawab semangat mama itu dengan sahutan komando. Belum diketahui kapan dan di mana lokasi latihan para prajurit tersebut. Kendati demikian, banyak warganet yang turut memberikan semangat lewat kolom komentar kepada para abdi negara tersebut.